Beredar dan viral di media sosial, video rekaman CCTV seorang wanita pengendara motor ditabrak sebuah mobil. Akibat kecelakaan tersebut, wanita itu meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi di Jalan Utama Perumahan Mega Regency Serang pada Selasa 5 April. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam rekaman CCTV tampak menunjukkan detik-detik seorang wanita yang menjadi korban tabrak lari di Serang. Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi Ibtu Charmin mengatakan saat itu keduanya saling berbenturan dan bertabrakan yang mengakibatkan pengemudi motor mengalami luka yang cukup parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit Medi Rosa 2 Cibarusah, nyawa S ternyata tidak dapat diselamatkan. Hingga kini belum diketahui secara pasti pelaku tabrak lari tersebut.